Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan bahagia. Kembali Bismillah Channel hadir. Hari ini akan berbagi makanan simple, yaitu lenggang. Ayo kita bikin bareng-bareng. Oke bunda dan teman semuanya, kita hanya membutuhkan empek-empek ya. Di sini kita potong-potong kecil sesuai selera. Kemudian kita masukkan ke dalam kocokan telur seperti ini. Satu butir saja untuk satu sajian. Kita aduk dulu sampai telurnya tercampur rata. Untuk selanjutnya kita masukkan empek-empek yang sudah kita potong-potong dan siap digoreng. Nah, berikutnya kita panaskan minyak, kemudian kita goreng adonan pempek beserta telur tadi ke dalam minyak panas yang tidak terlalu banyak tapi cukup ya. Dan hasilnya seperti ini, siap kita sajikan. Ya, ini bisa saja seperti ini saja ya, bisa kita makan dengan saus atau juga dengan cuka. Ya, tapi sebelumnya bisa kita lengkapi dengan mie kuning atau pun mie putih dan juga irisan timun di atasnya. Kemudian kita taburkan cuka supaya menambah sedap rasanya. Dan ini juga cocok banget ya untuk kita suguhkan ke teman kita, handai tolan ataupun sanak famili yang ke rumah kita, baik itu acara resmi ataupun hanya ngobrol-ngobrol biasa ya. Ini cocok banget ya, karena selain rasanya segar tapi juga mengenyangkan ya, karena terdiri dari mie, telur dan pempek serta irisan timun di atasnya. Ini sudah cukup melebihi satu porsi ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tubuh kita. Nah, gimana nih pendapatnya tentang makanan yang simple ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, share bila sekiranya video ini bermanfaat ya. Dan terima kasih selalu untuk setiap dukungannya. Semoga saja apa yang sudah diberikan akan memberikan dampak positif untuk channel ini ke depannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Dukung terus ya, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.